Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rifai Omen Channel. Oke, kali ini saya sedang berjalan-jalan di sekitaran kampung saya. Pemirsa, oh iya lupa. Semoga kamar Anda semua sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Baik, kali ini saya melihat di sini ada ini deretan gas yang sudah habis dan dibuang begitu saja di jalanan ini. Ya, ini jadi limbah ya. Oke, coba kita jalan lagi. Tuh. Seperti di sini dibuang begitu saja ya. Nah, ini saya nemuin sampai sini. Mungkin ini bocah main-main dilempar-lempar gitu ya. Oke. Kita coba cari solusinya. Gimana ini bisa terpakai lagi? Dan di sini kebetulan alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, di sini kebetulan nih ada yang isi ulang. Ini dengan Bapak siapa nih, Pak? Ini Yadi. Bapak Yadi ya, yang punya warung di sini nih. Nih. Nah, kebetulan ini ada yang si Bapak yang isi ulang gas nih, banyak sekali nih tuh. Aduh. Oke, pemirsa, di sini ada Bapak yang lagi isi ulang gas. Terang Bapak siapa? Pak Ujang. Pak Ujang. Pak Ujang. Oh, pemirsa, Pak Ujang ini profesinya ya mungkinnya sebagai isi ulang korek api gas yang sudah kosong, yang seperti tadi kita lihat, kita di jalanan bergeletakan nih. Coba kita isi ulang di sini dengan Bapak Ujang. Udah berapa lama, Pak? Sabara Lamina berprofesi sebagai isi ulang ini tuh, Pak? Ya, masih baru sih. Masih baru, tapi alhamdulillah, Pak. Baru 17 tahun. Astagfirullah, wow. Pemirsa Lami itu mah lama tuh ya. Ya, ini pemirsa kita lihat ya bagaimana cara mengisinya. Enggak apa-apa ya Pak Ujang ya, diperlihatkan ya. Boleh, boleh, boleh saja. Diperlihatkan begini. Udah habis, diisi ulang lagi. Tuh, goyang-goyang nih, saya belum makan. Isi gasnya dari kaleng dulu. Pak, ini teh isinya sama yang isi tabung yang 3 kilo? Sama, Pak. Oh, begitu. Sama, Pak. Daripada dibuang saya. Betul Pak, itu jadi limbah dan itu jadi mainan anak-anak tuh, dilempar-lempar. Tadi saya lihat di jalanan itu bergeletakan, Pak. Pak, banyak yang berprofesi seperti ini, Pak. Ya, kalau saya lihat cuman berdua sama teman saya. Oh. Ini ya Pak ya, lebih bagus Pak ya. Isinya mungkin udah langka. Yang isi ulang gas ini udah langka. Gas. Hanya nih untuk isi ulang gas ini dan tidak menjadi limbah yang berserakan di jalanan. Thank you.
Pak Ujang, pami bahasa Sunda ya. Pami penghasilan sa dinten kira-kira biasa di wartosan ka pamirsa sadaya sabaraha? Paling gena kita tahu. Paling minim, napa paling nona ya? Paling minim, ah, pona sadayana, weh, tamah, arek minimna, arek ageungna, arek alitna gitu, Pak. Sabaraha, Pak? Bili pamirsa pengen tahu, hayang terang, hayang terang. Ya, kadang gocap. Alhamdulillah. Eta pang ageungna, pang alitna, Pak? Ya, kadang gocap, kadang 60, kadang 70. Tapi ayawanya apanya tiap dintena itu lebet lah penghasilannya gitu nya. Aya. Alhamdulillah. Aya. Minum Pak Baruk. Terus beralami tadi teh Pak. Menekuni ieu teh Pak persi isi ulang gas geretan teh Pak. Ya, kurang isi. Baru. Nya baru sabaraha Pak? Berapa tahun, berapa bulan? 17 tahun. Allahu Akbar, 17 tahun pemirsa kebayang menekuni profesi seperti ini ya, luar biasa. Ngorak kene. Tetap dinikmati, dijalani usahanya meting halal berkah ya Pak ya. Amin. Ya rabbal alamin. Iya. Nih pemirsa, daripada dibuang di jalanan bergeletakan jadi limbah. Kebetulan ada Pak Ujang yang isi ulang geretan ini dan jadi manfaat lagi. Demikian pemirsa yang dapat saya infokan hari ini, kali ini. Dan jangan lupa di like, komen, juga di subscribe. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Ujang informasinya. Sami-sami. Sukses.